Untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan kepala daerah, KPU Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menggelar kirab maskot Pilkada 2024. Peserta kirab dengan aneka kostum berhasil menyedot perhatian warga. Ini dia si Jali merak hijau maskot Pilgub Jawa Timur dan si Gali maskot Pilgub Mojokerto yang disimbolkan burung Garuda sedang diarak oleh sejumlah warga di Kecamatan Trawas Mojokerto Rabu siang. Ratusan anggota PPS dan PPK mengenakan baju adat dan berbagai kostum yang mencuri perhatian, termasuk kostum fashion karnival. Selain jadi hiburan, kegiatan ini sekaligus untuk mengedukasi warga. Pesan ajakan menolak politik uang juga disampaikan lewat poster dalam arak-arakan. Sebagai sarana pendidikan pemilih, yang kedua sarana sosialisasi partisipasi masyarakat, yang ketiga adalah sarana integrasi keberagaman budaya di Jawa Timur. KPU Kabupaten Mojokerto menargetkan tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Jatim dan Pilgub Mojokerto bisa mencapai 80% dari total 845.000 daftar pemilih tetap. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur.